Mobil yang ditumpangi Irwan, biduan dangdut ajang pencarian bakat TV nasional terlibat kecelakaan lalu lintas di wilayah Sampang, Jawa Timur. Insiden berawal dari mobil yang ditumpangi oleh Irwan melaju dari arah barat Bangkalan menuju ke arah timur Kabupaten Sampang dan Pamekasan. Namun, sesampai di TKP, tiba-tiba kendaraan minibus jenis Rush mendahului kendaraan Irwan. Sementara dari arah yang berlawanan terdapat truk karena terlalu dekat, mobil Rush berupaya menghindar ke kiri hingga menyerempet kendaraan Irwan. Akibatnya mobil Irwan banting setir ke kiri jalan dan menabrak pohon, sementara mobil minibus juga banting setir ke kiri dan terpelosok ke lahan kosong hingga mobil terbalik. Meski kedua alami kerusakan yang cukup serius, namun tidak menelan korban jiwa dalam kejadian tersebut. Terjadi serempetan antara mobil Toyota Rush sama kendaraan mobil hitam. Kemudian yang satunya keluar dari bahu jalan, yang satunya tabrak pohon. Nah, informasi dari salah satu penumpang dalam mobil itu betul nggak? Irwan yang penyanyi dari Sumeneb itu? Ya, betul. Seperti itu. Cuman waktu kita ke TKP sudah tidak ada mobil. Informasinya ada di rumah warga. Terus si Irwan ini yang mobil Rush apa yang mobil Mobilio? Yang Mobilio sebagai penumpang. Sebagai ya. Kondisinya sekarang? Apa? Kondisinya sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Untuk yang sopirnya hanya mengalami luka ringan, kena pecahan kaca. Jadi sadar, tidak sampai dibawa ke puskesmas ataupun ke rumah sakit.